this is Della MC and ini gue Wizo. Yo, kita nih, dari Batik Tribe. Batik Tribe. Tapi sekarang kita duo. Aha. Wizo and Della MC. Yes. Kita habis interview di Mustang Ghetto. Itu acaranya asik banget. Big Willy Winarko. Yes. Terakhir kita 2011 ya. Hmm. 2 tahun ya. 2 tahun men. Lama banget. Gimana nih rasanya selesai interview di Mustang bersama Willy Winarko? Yang pasti seru karena kita ditantang untuk freestyle sebagai rapper. Meskipun kita seringnya lirikal gitu, tapi kita juga buktiin bahwa kita bisa freestyle. Come on, man. Oke, ini kan tahun baru ya, tahun baru. Jadi gue cuma pengen tahu di tahun 2013 kemarin prestasinya atau karyanya apa aja nih yang udah dilakuin. 2013 lo ada momen ada apa aja nih? Momen yang penting bertapa buat album futuristik, terus nyiapin beberapa materi, beberapa artis-artis gitulah nyiapin untuk mastering, terus ya udah manggung merek udah. Nah itu kalau gue di 2013 di samping mempersiapkan album Wizo dan Della MC, gue juga masih main bareng sama Psycho G. Di 2013 banyak peristiwa-peristiwa yang menurut gue lumayan oke, tapi gue harap 2014 jauh lebih oke dan kita hip hopnya jauh lebih oke. Berdua juga mudah-mudahan albumnya bisa cepat keluar dan buat dan buat dunia musik Indonesia yang gue rasa lagi dalam keterpurukan, semoga bisa bangkit lagi. Apapun itu caranya, gua harap bisa naik lagi. Oke, amin. Gak perlu gelisah soal CD lah. Sekarang udah era digital, udah informatif, udah lewat sosial media semuanya. Itulah. Nih yang terakhir ya, pesan-pesan buat para rapper-rapper muda yang di daerah yang kurang terekspos. Ini pesan-pesannya apa biar mereka lebih rajin lagi untuk membuat karya-karya hip hop. Tetap berkarya aja terus ya. Tetap asah skill lo, nggak apa-apa meskipun lo bintang nggak kelihatan, tapi at least lo terus berkarya dan lo terus jadi diri lo sendiri, lo lakuin apa yang lo bisa. Nah gitu, dan lo jangan takut sama orang-orang yang nggak support. Kalau lo bagus pasti otomatis lo juga bakal ada orang yang support lo. Dan penting nih, zaman digital lo ada YouTube, lo pakai tuh YouTube sebaik mungkin buat mengekspos diri lo. Jangan begitu mengharapkan media lah, tapi dengan YouTube gue rasa sih bisa gitu loh. Lo banyak lihat kan artis-artis yang tiba-tiba naik gara-gara YouTube. Nah di sini apalagi lo punya skill di hip hop, lo naikin lewat YouTube, coba bangun komunitas lo di daerah dan sebagainya, buktiin kalau lo karya lo bisa naik. Lo gandeng-gandeng radio-radio yang support, nah, kayak Mustang gini lah gitu. Pasti. Jangan terlalu berharap masuk TV, itu aja sih. Rada pedes, sorry. Oke, thank you.